Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur menggelar kerja bakti bersihkan lingkungan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Meski harus memungut sampah, namun bakti sosial ini berjalan meriah. Baksos yang digelar merupakan rangkaian kirab pemuda 2017. Sejumlah pemuda yang terdiri dari pemuda dan pemudi beserta kirab pemuda 2017 antusias membersihkan sampah di sepanjang jalan Desa Kedung Cangkring dan Desa Pajarakan, Kecamatan Sidoarjo sepanjang 3 km. Selain melakukan baksos peduli lingkungan, para peserta kirab pemuda yang tengah singgah di Sidoarjo ini, beserta warga sekitar dan para siswa-siswi dari SMP dan SMA Vesina Jabon, melakukan kirab keliling dari sekolah tersebut menuju lokasi baksos. Bakti sosial merupakan rangkaian dari kirab pemuda 2017 Zona 1 yang tengah singgah di Kabupaten Sidoarjo sejak 3 hari lalu. Kirab pemuda Zona 1 ini tengah melakukan perjalanan menyusuri kota dan kabupaten mulai Miangas menuju Sabang Aceh. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, pihaknya mengajak pemuda untuk peduli lingkungan agar generasi muda turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya. Ditelan mentah-mentah, kecuali mereka bertanya, membaca, dan mungkin membandingkan, mengklarifikasi dengan